Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma ya fattahu ya 'alim, ya fattahu ya 'alim, ya fattahu ya 'alim, iftah 'alaina fathan qariban ya fattahu ya 'alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatal mugarrabin. Allahumma zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Melanjutkan pembahasan dan kajian kita, yaitu mengenai al-khasaisul kubra, keutamaan-keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan terakhir kita membahas mengenai pertama wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai pada lanjutannya, yaitu hadis wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna al Harith bin Hisham radhiyallahu taala anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. Dari Sayyidatun Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwa ada seorang yang bernama Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana engkau menerima wahyu dari Allah? Proses ketika engkau menerima wahyu itu seperti apa? Karena wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan orang enggak tahu. Tahu-tahunya Rasulullah udah bilang aja bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini dan seperti ini. Mereka bertanya, "Bagaimana sih turunnya wahyu kepadamu? Caranya itu seperti apa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjelaskan bahwa turun wahyu kepada beliau itu berbeda-beda. Tidak semua dalam keadaan yang sama. Salah satunya, dan itu yang paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, terkadang datang kepadaku dia berdering memiliki suara seperti suaranya bel yang kencang sekali. Sangat memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga Rasulullah ketika seperti itu, seperti orang yang tidak sadarkan diri di depan orang-orang. Dan kata Nabi, wa huwa asyadduhu alayya, dan itu yang paling berat bagiku. Ketika sudah selesai dari turunnya wahyu tersebut yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti suara bel yang sangat keras, setelah itu, setelah pergi hal tersebut, hilang hal tersebut, maka aku sudah memahami semua yang diwahyukan tadi, sudah memahaminya dan bisa menyampaikannya kepada umat. Ya. Dan itu menunjukkan beratnya turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang biasa saja atau seperti orang nyampein nih, kata Allah SWT begini, 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 sudah selesai. Tidak. Tapi lebih daripada hal tersebut, sesuatu yang sangat berat, yang kita sudah tahu semua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung tersebut akan retak dan hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, turunnya wahyu tersebut kepada hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hatinya Rasulullah lebih kokoh, lebih kuat daripada gunung.
lebih hebat karena Allah Subhanahu wa taala yang menguatkannya, Allah yang menyiapkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau juga menggambarkan kadang-kadang bukan seperti itu datang wahyunya, yaitu wa ahyanan yatamatsalu li al-malaku rajulan. Terkadang malaikat Jibril datangnya kepadaku dengan menjelma seperti seorang manusia, laki-laki di depanku seperti manusia biasa. Lalu dia menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman begini dan begini, saya mendengarnya lalu menyampaikannya. Maka yang seperti ini lebih enteng, lebih mudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yukallimuni fa a'i ma yaqul. Lalu kemudian saya memahami apa yang dia katakan. Maka Sayyidah Aisyah menggambarkan setelah dia meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bercerita seperti itu, Sayyidah Aisyah mengatakan, saya sendiri pernah melihat Rasulullah ketika berada di depan saya di hari di musim dingin dan sangat dingin. Di musim dingin enggak mungkin orang netes satu keringat pun enggak mungkin karena dingin sekali. Katanya, saya melihat Rasulullah turun kepada beliau wahyu dan beliau diam seperti itu. Ketika turun wahyu kepada beliau, beliau setelah selesai wahyu tersebut terlihat dari kening beliau keringat, padahal itu musim dingin sekali ya. Karena turunnya wahyu kepada beliau, kata beliau, kata Sayyidah Aisyah, walaqad ra'aituhu, saya telah melihat beliau yaitu Nabi Muhammad, yanzilu alaihi alwahyu, turun kepadanya wahyu, fil yaumi syadidil bar, di hari yang sangat dingin sekali, musim dingin, fayafsimu anhu, setelah selesai wahyu tersebut turun, wa inna jabinahu la yatafassadu araqan, jabinahu, kening beliau menetes daripada keringatnya. Dan pernah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Hajjatul Wada', ya haji yang perpisahan atau haji yang terakhir, Rasulullah SAW berada menunggangi daripada unta. Ketika Rasulullah SAW menunggangi unta, turun wahyu kepada Nabi SAW. Ketika turun wahyu, Rasulullah diam dan para sahabat semua diam. Itu enggak lama unta, Rasulullah yang berada di atas unta, untanya duduk. Untanya duduk, enggak kuat karena beratnya ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang turun kepada beliau, untanya aja enggak kuat untuk tetap tegak berdiri, dia duduk. Biasanya unta enggak sembarangan duduk begitu. Kecuali disuruh untuk duduk, dia enggak bakalan duduk apalagi ada yang menunggangi dia. Nah, itu tiba-tiba ketika turun wahyu seperti itu, untanya turun. Tunduk. Ketika seperti itu sampai selesai, setelah selesai Rasulullah sadarkan diri, untanya bangun. Baru Rasulullah sampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Dan subhanallah, kejadian seperti ini memang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau permulaan turunnya wahyu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama mengatakan tanazzul Al-Qur'an, yaitu turunnya makna-makna dan rahasia-rahasia Al-Qur'an itu masih terus mengalir rahasianya. Jadi Al-Qur'an itu bagaikan sesuatu yang menyimpan rahasia yang dalam. Kalau orangnya soleh, orangnya baik, orangnya hebat, orangnya dekat kepada Allah, maka dia ketika melantunkan dan membaca hal tersebut, dia sedang menurunkan daripada pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sampai diceritakan ada namanya Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas. Ya, Muhammad bin Saleh Al-Attas, beliau adalah seorang yang hafal Al-Qur'an. Sering membaca Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an di setiap saat. Bahkan beliau bisa sampai menghatamkan Al-Qur'an saking sudah biasa, ya. Berkali-kali membaca terus-terus dengan hafalannya dengan terus-terusan bisa menghatamkan Al-Qur'an 4 kali dalam 1 hari. Hari hatam 4 kali gimana caranya? Ya. Subhanallah, orang udah kebiasaan, ya. Jadi dia baca seperti itu. Nah, suatu hari beliau diundang makan siang. Makan siang untuk hadir di suatu tempat di daerah Quraidah di sana. Beliau pergi ya untuk hadir daripada acara tersebut. Subhanallah,
mereka yang hadir acara udah siang, udah jam 1, jam lebih jadi jam 1, jam 2. Habibnya belum sampai. Habib Muhammad bin Saleh mana? Kok belum nyampe-nyampe? Perasaan tadi saya lihat udah berangkat dari rumah. Oh, coba-coba dicek. Jalannya dia dari rumahnya dia ke sini, coba liatin. Tahu-taunya ada orang lagi ngecek ke situ, ngelihat Habibnya lagi di atas untanya atau di atas keledainya, keledainya duduk, ya duduk, Habibnya di atasnya lagi sibuk lagi baca Quran. Baca Quran. Habib, di sana. Ah, ada apa? Habib kok di sini aja dari tadi? Kita nungguin dari tadi orang-orang. Saya berangkat dari tadi. Cuman nggak tahu nih kenapa. Ternyata keledainya nggak kuat untuk menahan daripada apa yang dibaca oleh Al-Habib tersebut. Pengaruh sampai kepada hewannya. Hewannya nggak kuat. Ya. Wiratatan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, qara'na alaihi minal qawli tsaqil. Kita membacakan ini bacaan firman Allah yang sangat berat, akhirnya hewannya aja enggak kuat. Ya. Subhanallah. Ya, ada warisan. Makanya para ulama as-salihin ketika turun kepada mereka sesuatu tanazzulat dari Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang membuat mereka tidak sadarkan diri, tidak membuat mereka apa namanya dalam keadaan-keadaan yang di luar batas normal. Ya, karena beratnya daripada pemberian-pemberian tersebut yang diperumpamakan dengan wahyu, padahal bukan wahyu, ya nggak ada wahyu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ada pemberian dari Allah dan sesuatu yang karunia Allah Subhanahu Wa Taala masih ada. Lalu dilanjutkan dari hadis ini yang di sini sebutkan An Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath inni la'arifuhu al'an. Beliau SAW mengatakan, saya mengetahui sebuah batu di kota Makkah. Kana yusallimu alayya. Dahulu batu itu selalu menyampaikan salam kepadaku. Batu itu selalu menyampaikan salam kepada Nabi. Jadi kalau Nabi SAW lagi lewat, ada yang mengatakan batu tersebut adalah Hajar Aswad. Dan ada yang mengatakan enggak, batu yang lain, bukan Hajar Aswad saja. Batu tersebut, ciri khasnya, kalau Rasulullah lewat, belum, Rasulullah belum jadi Rasul, belum jadi Nabi. Kalau lewat dari batu tersebut, dia mendengar, Rasulullah dengar dari batu tersebut, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu memang ada mulutnya. Subhanallah, ya, bisa berbicara dan bisa didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasulullah, saya mengetahui ada suatu batu yang dahulu sering memberikan salam kepadaku sebelum aku diutus oleh Allah. Dan sekarang ini saya tahu di mana batu tersebut. Tahu Rasulullah di mana tempatnya batu ini yang batu tersebut memberikan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahkan bukan saja makhluk yang disebut oleh kita makhluk hidup yang bernyawa. Kalau hewan kita itu kan bernyawa. Tapi kalau ada batu itu kan bukan makhluk yang bernyawa. Tetapi ada nisbat kehidupan bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk saja yang seperti itu yang tidak bernyawa bisa memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain yang sahih, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang suatu beberapa batu kecil, kerikil, fasabbah. Maka batu tersebut bertasbih dan sahabat dengar tasbihnya, batu tersebut. Tasbih. Ketika Rasulullah pindahkan di tangannya Abu Bakar masih bertasbih. Terdengar tasbih daripada batu tersebut. Ya. Berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu tamyizan hatta arafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yuradu bihi min al-mustaqbal fa kana yu'anisuhu bi salami alayhi qabla ma ba'athihi. Jadi kita bayangkan batu Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk memahami, menyadari bahwa ini adalah sosok rasul padahal belum jadi rasul, ya, memberikan salam kepada beliau untuk menenangkan dan menguatkan dan menabahkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, makanya kalau ada orang enggak kenal Nabi, enggak rindu sama Nabi, lebih keras dari batu hatinya. Ya.
Apalagi dalam riwayat yang lain, haninul jid'i, pelepa pohon kurma yang sudah batang pohon, bukannya pohonnya. Artinya kalau bahasa kita udah mati, kayu. Cuman pernah digunakan untuk bersandar Rasulullah khutbah, sandarnya kepada pohon tersebut. Ketika itu akhirnya ada orang ngasih, ya Rasulullah mau buatkan mimbar untuk mukhutbah. Rasulullah silakan. Pas dibuat mimbar, pelepah kurmanya malah nangis. Yang hebatnya itu bukan yang mendengar cuman Rasulullah. Kalau yang mendengar Rasulullah, memang Rasulullah luar biasa hebat. Yang diherankannya lagi, Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kesedihan daripada pohon kurma tersebut atau batang pohon kurma itu sampai terdengar suara oleh para sahabat. Sampai Rasulullah lagi khutbah, itu mereka gak dengar. Suaranya Nabi gak jelas jadinya. Gara-gara ada suara tangisan, ada suara rintihan. Ini apa? Suara apa? Gak tahu mereka dari mana ini. Subhanallah. Ya. Ternyata mereka gak tahu seperti itu. Rasulullah berhenti dari khutbahnya, beliau turun dari mimbarnya, beliau peluk itu pelepah pohonnya. Memang jaraknya dekat dari situ. Rasulullah peluk. Pas dipeluk oleh Nabi, mulai suaranya mulai kecil, mulai kecil, mulai kecil, sampai hilang suara tersebut. Mereka tahu, oh suaranya berhenti dari situ. Mereka tadinya gak tahu itu suara dari mana. Subhanallah. Ya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan bahwa semua makhluk Allah kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi makhluk-makhluk semacam itu yang Allah tunjukkan kepada kita agar kita sebagai umatnya ya tahu dirilah. Ya, kalau kita enggak pernah merindukan Nabi, enggak pernah nangis rindu kepada Rasulullah, ya berarti kita sama batang pohon kurma aja, bagusan batang pohon kurma guys. Sama manusia yang punya hati, punya sanubari, punya perasaan. Ya. Batang pohon kurma ketinggalan, kata Rasulullah, dia menangis seperti ini. Lalu aku peluk untuk meredamkan dia. Kalau seandainya saya tidak peluk, dia akan menangis seperti ini sampai hari kiamat. Kata Rasulullah, lalu dia ini menangis karena saya tidak bersandar lagi kepadanya. Tadinya dia senang Rasulullah bersandar di situ, akhirnya ditinggal sama Nabi. Akhirnya dia sedih. Lalu saya berikan pilihan kepadanya. Engkau mau aku doa kepada Allah menjadi pohon, kembali menjadi pohon kurma, atau nanti di surga engkau akan menjadi pohon yang dimakan oleh orang-orang yang soleh di dalam surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia baik dalam memilih, kata Nabi, dia memilih akhirat. Dia bilang surga aja nanti, jadi pohon di surga. Jadi ada beberapa makhluk yang dia bukan manusia, bukan jin, tetapi masuk surga juga ada. Ya, dari orang atau makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya salah satunya itu pohon. Pohon-pohon yang lain enggak ada yang masuk surga, tapi pohon itu Allah akan kembalikan dia juga, dan Allah masukkan dia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Tinggal kita lihat diri kita nih. Kita bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita dengan rindunya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Qala ma sami'a min al-kuhani wal aswati bi dhuhuri an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 'inda bi'thatihi. Bab mengenai apa yang didengar oleh para kuhan. Kuhan ini kalau dalam bahasa kita tuh dibilangnya kadang-kadang bahasa sopannya orang pinter. Padahal bukan enggak pinter, enggak. Kayak bahasa kita dukun. Dulu tuh di dalam Arab di sana sebelum masuk Islam, sebab adanya Islam itu dukun, perdukunan itu ya marak sekali. Karena mereka enggak tahu, enggak ada wahyu, enggak ada Islam, enggak tahu apa. Jadi perdukunan itu marak di sana, dukun banyak. Dan ada dukun yang benar-benar, artinya benar-benar gimana? Dia memang punya jin untuk mendengarkan kabar-kabar yang ada di langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu itu kan semuanya di ilmu Allah, Allah tahu. Lalu Allah tentukan hal tersebut, Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Sehingga para malaikat pun melihat apa yang akan terjadi di bumi. Setelah itu, kalau sudah mau dekat keadaan atau kejadian tersebut, mulai kabar kejadian yang akan terjadi itu mulai menjadi pembicaraan para malaikat. Oh ini akan terjadi begini, oh nanti akan terjadi begini, oh ini akan terjadi begini. Nah kemampuan
jin itu bisa saja dia mendekati daripada langit, ya. Lalu dia mendengarkan pembicaraan malaikat. Nguping. Dengerin, malaikat ngomong apa nih? Bakal kejadian ini, kejadian ini, kejadian. Oh, kejadiannya begini, udah. Turun dia, ngasih laporan ke orang-orang dukun-dukunnya. Ya, kasih tahu. Nah, subhanallah, dengan adanya datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari semenjak lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai ada perubahan. Mulai ada ketat penjagaan di langit. Ketika Rasulullah diutus, ditutup sama sekali. Tidak bisa mereka sama sekali untuk mendengar. Mendekat aja enggak bisa, apalagi mau mendengarin. Ya, mau mendekat langsung terkena daripada lemparan api kepada mereka. Nah, ini diriwayatkan salah satu penyebab Sayyidina Umar bin Al-Khattab memeluk Islam adalah dia itu melihat seseorang. Ini kata Sayyidina Umar, engkau ini dulu apa? Pernah jadi dukun ya dulu? Dia muslim juga nih temannya. Pernah dukun ya sebelum jadi Islam? Kata orang tersebut, iya. Kuntu kahinuhum fil jahiliyah. Saya dulu itu dukun terkenal di jahiliyah. Gala fama ajab maji ja'atka min jinniyatik bihi jinniyatuk. Lalu Sayyidina Umar pengin tahu kira-kira apa sih yang paling aneh yang pernah, kabar yang pernah dibawakan oleh jin milikmu. Kan setiap itu punya jin. Kira-kira jin yang kau punya itu ngasih kabar yang paling unik apa sih yang paling aneh? Katanya pernah, katanya. Ketika itu saya lagi tidur, bainama anana yauman fi suq. Ketika saya berada di pasar. Ja'atni, datang kepadaku jinnya. A'rifu fi haifaza. Kelihatan jinnya itu dalam keadaan kayak ketakutan. Ada apa ini? Qalat alam taral jin iblasuha wa ya'suha min ba'di inkasiha wa luhugiha bil qalasi wa ahlasiha. Katanya datang jinnya berteriak-teriak mengatakan, kau gak lihat sekarang ini jin udah dijaga, gak bisa apa-apa, gak bisa berbuat apa-apa, gak bisa mampu untuk naik ke atas, gak bisa apa-apa sekarang. Sambil ketakutan dia bicara seperti itu. Maka Sayyidina Umar ketika dia bilang begitu, Sayyidina Umar bilang, benar kejadian itu. Saya juga pernah mengalami itu. Sama. Bainama ana naimun, saya pernah tidur inda alihatihim, di salah satu dekat daripada berhala-berhala itu. Ija'a rajulun bi'ijrin, datang seseorang bawa unta mau menyembelih. Fadzabaha, lalu dia sembelih unta tersebut. Tiba-tiba terdengar dari unta tersebut, dari perut unta tersebut suara. Suara teriakan, dia bilang, "Ya jalih amrun najih rajulun fasih yaqulu la ilaha illallah." Wahai orang-orang, wahai orang-orang, ada urusan penting, ada urusan yang bahaya. Ada seseorang yang berlisan fasih, dia mengucapkan la ilaha illallah. Jinnya mengatakan seperti itu. Ya, fawadzabal qaum, sampai orang-orang kaget dengan suara itu. Enggak ada suaranya, tapi dari mana enggak tahu. Maka orang-orang pada bangun, berdiri dan mencari daripada asal muasal suara tersebut, enggak ketemu. Akhirnya udah, ini apa sih? Enggak tahu. Tidak lama kemudian Sayyidina Umar baru dengar adanya nabi. Lalu setelah itu, dalam riwayat yang lain bahwa ini setelah Rasulullah ada dan Sayyidina Umar sudah memusuhi Rasulullah, tetapi ketika mendengar ucapan tersebut dari jin, oh, barangkali ini yang dibawa oleh Muhammad. Lalu dia mau pergi kepada Rasulullah. Nah, ketika itu dia pergi kepada saudarinya, ya kan, ketika dia datang dengan membawa pisau pedangnya ingin memerangi Nabi SAW atau ingin melukai Rasulullah, ditahan oleh orang. Nanti mau kemana? Saya mau, udah, pokoknya saya mau bunuh ini orang yang lagi ngajak orang ke agama lain, yaitu Nabi Muhammad maksudnya, sebelum masuk Islam. Pokoknya saya, walaupun resikonya saya yang mati, gak apa-apa lah, yang penting saya bisa memperbaiki keadaan. Kata orang tersebut, gak usah jauh-jauh, mendingan urusin rumahmu dulu. Rumahku ada apa? Tuh, adekmu, iparmu sudah masuk Islam, ngikutin Muhammad tuh. Akhirnya dia pergi ke rumahnya, gak jadi ke Nabi, akhirnya ke rumahnya. Ketemu dengan adiknya. Ternyata benar, mereka memeluk Islam. Ya, dengan kejadiannya, akhirnya Sayyidina Umar marah sampai memukul daripada adiknya. Setelah memukulnya, lalu mulai dia tenang dan ini mau minta maaf. Gak enak, ada perempuan dipukul. Akhirnya
ketika dia mau minta maaf, dia mau minta apa sih tulisan yang tadi kalian baca itu apa sih? Mereka lagi belajar Al-Quran. Katanya ini Al-Quran yang turun wahyu dari Nabi SAW. Apa coba itu? Udah, bacakan. Dibacakan kepada Nabi kepada Sayyidina Umar surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqas samawati wal arda khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ya, sampai akhir daripada beberapa ayat kemudian, ketika dengar ayat tersebut, demi Allah, ini ucapan bukan ucapan manusia. Ini ucapan bukan ucapan manusia. Ini hak benar nih ucapan. Ini wahyu dari Allah. Saya mau ikut Muhammad. Langsung berubah. Tadi yang musuh, saya mau ikut dia. Tanya mana rumahnya, datang ke rumahnya sampai kepada Rasul SAW sehingga dia memeluk Islam. Nah, ini kejadiannya pertamanya adalah asal muasalnya adalah dia mendengar suara itu tadi yang disebutkan. Lalu juga yang tadi kita sebutkan hirasatus sama' min istiraqis sam'i bil mab'atsis syarif. Dijaganya langit dari mengupingnya para jin ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa dijaganya langit tersebut dari semenjak lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi. Tapi ada yang menengah dalam pemahaman, beliau mengatakan, mereka mengatakan pertama, mereka bebas. Duduk seenak-enaknya bisa mendengarkan. Tapi ketika lahir Rasulullah, mulai ada penjagaan. Jadi enggak sembarangan, jin-jin yang kuat aja yang bisa. Kalau enggak, bisa bahaya. Kena. Ya, kena daripada penjagaan tersebut. Nah, ketika Rasulullah diutus, itu tertutup rapat. Enggak bisa lagi. Sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT dalam surat, namanya Suratul Jin. Ada enggak Suratul Jin? Ada. Dalam, ya, ada di pada juz ke-29. Ya, juz 29 setelah setengah juz setelah surat Al-Muzammil ada namanya surat Al-Jin. Nah, itu diceritakan tentang proses bagaimana jin itu mendengar ke langit. Bagaimana mereka mendengar, mereka menguping, lalu mereka menyampaikan kepada orang-orang, setelah itu dijaga langitnya sehingga mereka tidak bisa lagi mendengar. Nah, di sini akan dikutip beberapa hal tersebut. Qala Allahu Ta'ala fi ma akhbara 'anil jin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang apa yang diucapkan oleh para jin. Mereka mengatakan wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muliat harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Wa man yastami' al-aana yajid lahu shihaban rasada. Dahulu kami, kata para jin, lamasna as-samaa', kami ini mulai dekat melihat daripada langit, fawajadnaaha muliat. Setelah sekarang ini sudah dipenuhi dengan penjagaan yang sangat ketat, harasan syadidan, penjagaan yang sangat ketat, gak bisa kita duduk di sana untuk mendengarkan. Bahkan ada syuhuba, syuhuba itu api, ya, yang Allah SWT turunkan. Kalau mereka mulai berani untuk naik, turun api kepada salah satu dari mereka sehingga mereka mati, gak bisa, terbakar. Wa anna, mereka cerita, wa anna kunna naq'udu, kami dulu tuh sering duduk di tempat-tempat tertentu untuk mendengarkan kabar langit, menguping dari kabar langit. Faman yastami'il an, adapun yang sekarang ini pengin mendengarkan, yajid lahu shihaban rasada, maka dia akan mendapatkan, dia ditembak dengan tembakan api, udah siap tembakannya, enggak bisa lagi. Ya, dengan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Ya, dan sama kejadian tersebut dalam hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala intalaqa Rasulullah fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi Ukab wa qad hila baina asy-syayatin wa baina khabari as-sama'. وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قال فما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث فاصبروا فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. Jadi Rasulullah SAW ketika di awal-awal dakwah, Rasulullah berada di namanya pasar, namanya Suq Uqab. Pasar yang biasa, Ukab, biasa orang-orang jahiliyah kumpul di situ, pasar dadakannya.
Rasulullah lagi di sana bersama para sahabat di dekat daerah situ. Ketika itu para jin naik ke atas, nggak bisa. Ini udah berapa lama nggak bisa naik, nggak bisa dengar. Kemudian mereka turun melaporkan kepada bos-bosnya mereka, mengatakan nih kita nggak bisa dengerin apa-apa di atas. Ada apa? Kita dihalang-halangi, nggak bisa dengar sama sekali. Wah, kata pembesar-pembesar mereka, wah pasti ada sesuatu yang terjadi nih di bumi sehingga kita nggak bisa lagi tembus ke sana. Coba cek langit dan bumi semuanya, daerah-daerah timur dan barat, cek ada kejadian apa yang terjadi di bumi. Ya, maka mereka pun pergi keliling kemana-mana. Ternyata mereka dapati bahwa fantalaqa alladziina tawajjahu nahaw Tihamah. Ada mereka ini kejadiannya bukan para jin ini bukan di kota Mekah, di negeri yang lain. Ya, mereka bingung cari kabar ini dari mana nih asal muasalnya. Ada sebagian utusan yang perginya ke arah kota Mekah. Ketika mereka datang ke kota Mekah, lihat Rasulullah lagi kumpul dengan para sahabat baca Al-Qur'an. Mereka dengerin. Oh, ada Qur'an. Ada wahyu turun, ada nabi. Ah, ini nih penyebabnya. Maka diceritakan hal tersebut, hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabari sama. Inilah yang menghalangi kalian dengan kabar langit. Artinya gara-gara ada turun wahyu ini, udah kita enggak bisa lagi mendengar dari langit. Qalu ya qaumana. Lalu mereka ketika setelah mendengarkan, Allah Subhanahu wa taala ceritakan ucapan mereka ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an. Qalu ya qaumana, mereka kembali ya kepada teman-temannya, ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba, kami mendengar Al-Qur'an yang sangat menakjubkan, yahdi ila rusydi, yang mana ucapannya itu mengajak kepada kebaikan. Fa amanna bih, mereka ini beriman ya para jin. Fa amanna bih, kami beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami dengan siapapun. Wa anzalallahu azza wa jalla ala nabihi uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusyd fa amanna bi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana safihuna yaqulu safihuna 'ala Allah shatata. Walhasil, daripada hal tersebut mereka mendengarkan Al-Qur'an dan sebagian dari mereka bahkan memeluk Islam. Ya, inna sami'na Qur'an ba'di Musa yahdi ilal haq, itu kami mendengar daripada wahyu yang setelah Nabi Musa. Artinya mereka juga umurnya panjang ya, sebagian dari mereka yang ada yang hidup di zaman Nabi Musa bahkan ratusan tahun hidup. Jin itu umurnya lebih panjang daripada manusia. Ya, diberi kemampuan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia diutamakan oleh Allah dari golongan jin, salah satunya dengan dijadikannya para nabi dari golongan manusia. Jadi enggak ada jin, nabi enggak ada. Rasul jin enggak ada. Tetapi dari manusia. Terus itu jin suruh ikut dari manusia. Ya, subhanallah. Maka berarti Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu lebih manusia, lebih tinggi. Makanya walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak-anak Adam, yaitu dengan diturunkannya wahyu kepada mereka dan kepada para nabi-nabinya ya dari golongan manusia. Ya. Nah, ini kita lihat tuh bahwa para jin aja yang mungkin kita kalau dengar jin takut. Sebenarnya kita enggak perlu takut sama jin. Suatu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang walaupun mereka memiliki kemampuan berbeda dengan manusia, tetapi mereka memiliki batasan-batasan yang enggak bisa mereka lampaui dari manusia. Jadi gini, kita diceritakan oleh guru kita bahwa namanya alam jin dengan alam manusia itu alam yang berbeda. Dan jin itu tidak bisa untuk mengganggu manusia dengan sembarangan. Artinya enggak bisa seenak-enaknya dia gangguin ah. Gak bisa. Kecuali dengan apa? Kecuali dengan beberapa hal. Salah satunya faktor kekurangan atau keteledoran dari manusianya sendiri. Seperti apa? Seperti dia itu tidak bersih dari kotoran, dari yang najis. Ketika manusia itu berlumuran dengan najis, membawa yang najis, itu menjadikan
pemisah antara alam jin dengan alam manusia itu mulai tipis. Akhirnya jin bisa mengganggu dia, bisa sedikit mempengaruhi dia, gara-gara dia itu salah satunya tidak bersih dari najis, kotoran. Makanya kalau kita perhatikan, ya nggak tahu ya, mungkin dari TV-TV, tapi aslinya biasanya mereka ngambil dari yang kenyataan, yaitu apa? Kalau ada tukang dukun-dukun biasanya nggak jauh dari darah, ya. Dari apa, najis-najis, kotor. Karena memang hal-hal semacam itu mempertipis daripada alam jin dengan manusia. Ya. Makanya kita sangat dianjurkan untuk nadhafah, bersih-bersih. Makanya orang yang masuk ke dalam WC atau buang air, ya khususnya WC yang najisnya itu di situ. Dulu kan WC orang dulu kan ya kotoran di situ, mau kemana? Gak ada kloset, gak ada ini ya, gak ada pencetan air keluar, gak ada paralon dulu. Karena kotorannya paling ke situ atau dibikin dengan cara yang lain. Berarti kan najis ada di situ, kotor. Makanya Nabi SAW perintahkan bagi orang yang masuk ke kamar mandi atau WC, buang air, tempat buang kotoran, yang biasanya ada kotoran di situ kan ada najis. Kata Rasulullah, pakai sendal dan pakai penutup kepala. Siapa orang yang tidak pakai sendal, tidak pakai penutup kepala, terus terjadi sesuatu kepadanya, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Kok bisa gitu? Maksudnya ini menandakan bahwa engkau membuat penghalang antara engkau dengan alam jin mulai tipis. Akhirnya keganggu dengan sesuatu, jangan salahkan. Makanya kita dapati sesuai dengan ya sering yang terjadi, kebanyakan mayoritas orang yang bisa diganggu oleh jin, kebanyakan ya, adalah dari wanita. Bukan aku takutin, ini kenyataan ya, seringnya lebih banyak. Laki-laki juga ada yang diganggu dengan jin, banyak juga. Kenapa? Biasanya juga yang terkena itu, yang terkena dengan gangguan jin, seorang wanita yang keadaannya lagi gak sholat. Kenapa? Ya karena itu tadi, rentan. Makanya perempuan yang dalam keadaan mens, ya, datang bulannya, itu dianjurkan untuk tetap menjaga kebersihan. Kedua, untuk selalu berzikir. Zikir jangan lepas. Zikir la ilaha illallah, dikir istighfar, salawat kepada Nabi SAW. Itu penjagaan, perisai untuk dia. Azkar, sobah, dan masa. Dikir di pagi hari, dikir di malam hari. Itu jangan ditinggalkan. Makanya, walaupun di situ ada beberapa ayat-ayat Al-Quran, maka diizinkan untuk membaca. Tetapi dengan niatan bukan tilawatul Quran, tetapi untuk penjagaan. Maka boleh. Kayak baca ayat kursi di pagi hari. Bagi orang yang mens, boleh, boleh. Tapi niatnya bukan tilawatul Quran, tapi niatnya untuk penjagaan, hirasah. Menjaga diri, kan ayat kursi benteng. Boleh baca ayat kursi, tuh lihat. Ya, karena memang hal tersebut sedang rawan. Makanya alam jin dengan alam manusia begitu. Itu salah satu faktornya tadi kita sebutkan. Faktor yang lainnya adalah disebabkan oleh adanya sihir. Ada orang yang sengaja, manusia, dia sengaja mengambil dari badannya manusia lain, ya rambutnya atau apanya, dengan dia dibaca-bacakan, ditulis-tuliskan sesuatu dengan cara-caranya, menggunakan jin, sehingga bisa berpengaruh kepada manusia, itu bisa juga terjadi. Ya, bisa terjadi. Dan sihir itu haram hukumnya melakukannya, dan bahkan bisa keluar dari Islam, bisa keluar sampai kepada syirik, ya, kalau seandainya dia mempercayainya dan ini, ya. Dan itu haram, sangat dilarang, apalagi orangnya yang berbuat sihir tersebut, yang melakukan perbuatan sihir tersebut, itu sangat dikecam. Dan bahkan biasanya orang-orang yang bisa benar-benar ahli dalam sihir itu, biasanya dia harus menggunakan proses yang membuat dia itu bisa-bisa keluar dari Islam. Ya, itu sering. Kadang-kadang syarat-syaratnya dia menjadi benar-benar jadi dukun. Dukun maksudnya bukan dukun yang larang-larang, benar-benar bahasa kita sakti lah, mampu gitu, benar-benar. Itu biasanya dia harus menggunakan ritual yang menghina agama, menghina Al-Quran, mengotorinya atau menginjak-injaknya, baru dia bisa sukses, bisa benar-benar jadi ahli dalam ilmu hitam tersebut, ya. Dan itu ada, nyata. Terus kita gimana? Ngeri. Betul. Ngeri memang.
dan itu bisa saja berpengaruh. Tapi tenang, Rasulullah sudah jaga kita. Maksudnya jaga kita gimana? Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita zikir di pagi hari, zikir di malam hari. Itu zikir-zikir tersebut tuh benteng. Mau orang sihir kayak apapun, kalau nanti sudah baca zikir tersebut dengan baik, ya tepat di waktunya dan dengan baik, maka dibentengi. Walaupun sihir kayak apa, nggak bakal mempan. Karena mereka juga punya batasan-batasan. Sedangkan kita sudah bersandar kepada Sang Maha Pemilik segala-galanya. Nah, Rasulullah ngajarin kita. Siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim tiga kali dari pagi hari, la yadurruhu syai, tidak akan berpengaruh padanya apapun. Ya. Apalagi begini dan begitu, itu banyak bacaan-bacaan amalan ya yang kita bisa dapati dalam kitab-kitab. Ya, salah satunya amalan ya mungkin yang bisa diperoleh kalau ada yang bertanya, kitabnya apa nih? Saya mau ngumpulin, dia enggak tahu. Ya, salah satunya kitab yang kita diajarkan adalah seperti kitab Khulasatul Madad atau Al-Khulasah, karya atau kumpulan rangkuman dari Al-Habib Umar bin Hafid. Ada kitab namanya Al-Khulasah. Cari di Google, apalagi sekarang ini kitab ini termasuk kitab yang viral ya, banyak diketahui dan dijual bebas. Banyak yang mencetaknya. Ada yang pakai terjemahan, ada yang tidak pakai terjemahan. Itu lengkap zikir pagi, zikir malam, ya apa yang harus dibaca setelah sholat subuh, apa yang dibaca setelah sholat duhur, apa yang dibaca setelah sholat asar, apa yang dibaca antara maghrib dengan isya, itu ada di situ. Tinggal diamalkan, dirutinkan, ajarkan keluarga, insya Allah terjaga. Nah, gak usah takut sihir, gak usah takut santet, gak usah takut apa, insya Allah dijaga. Ya, dengan tadi juga ya, dijaga kebersihan ya, tadi dari najis, dari apa-apa itu usahakan sebisa mungkin mengurangi daripada hal-hal semacam itu. Itu juga berpengaruh untuk kebaikan. Hanya rumah yang kotor, rumah yang banyak najisnya, rumah yang gak bersih, rumah yang baunya juga tidak sedap, itu biasanya tempat-tempat sarangnya jin. Jinnya jadi betah di situ. Jin-jin jelek lagi. Jin juga ada yang baik. Jin juga ada yang hadir majelis taklim. Ada. Ya. Tapi baik, mereka enggak bakal gangguin orang, enggak apa-apa. Dia di alamnya dia sendiri, dia di alam yang lain. Ya. Tetapi jin-jin yang jelek ini yang kadang-kadang mengganggu. Ya. Makanya kita usahakan kita bentengi diri kita, keluarga kita dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin kayak Ratibul Atas, Ratibul Hadda juga ada di kitab tersebut tuh, Khulasah. Atau yang lain, kitab-kitab rangkuman lain juga ada para ulama kita yang merangkum daripada zikir-zikir tersebut. Ya, hendaknya diamalkan, yang penting diamalkan. Pagi, malam terus dibaca seperti itu. Jangan malas. Giliran nonton aja, rutin. Bisa zikir aja, aduh, malas. Ya. Giliran ada kejadian apa-apa, baru bingung nantinya. Jangan nunggu kejadian apa-apa, bentengi diri, bersihkan hati dengan zikir, juga membentengi diri dengan banyak zikir seperti itu ya. Bahkan lihat keutamaan berzikir kepada Allah, apalagi yang diajarkan oleh Rasul ya. Sampai-sampai ada sahabat nih, kalau zikir untuk orang yang dalam perjalanan atau berkendara ya, kata sahabat, ini zikir kalau ente baca, saya yang jamin, kata sahabat. Kalau terjadi apa-apa, saya yang bayar tebusannya. Misalnya orang meninggal kan ada tebusan nyawa gitu ya. Katanya, kalau ente baca zikir ini, lalu terjadi kecelakaan kepadamu, saya yang bayarin tebusannya. Saking beraninya, yakinnya bahwa zikir ini akan benar-benar menjaga orang tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa Taala memiliki rahasia-rahasia daripada itu. Nah, untuk mempersingkat semuanya itu dirangkum tuh, zikir ini dibaca, dan insya Allah akan diberikan kelembutan dan kemudahan dan segalanya. Ya tentunya ini bukan berarti seseorang bakal kebal, gak bakal sakit ya, atau gak mati ya. Ya namanya mati, namanya sakit itu ya manusiawi ya. Tetapi daripada gangguan-gangguan makhluk yang lain, makhluk halus dan yang lainnya, ini akan terjaga, itu maksudnya. Adapun kejadian, oh gak bakal terkena musibah, gak bakal apa, ya bisa aja terjadi, namanya juga manusia. Kadang-kadang gara-gara dia lalai juga, gara-gara apa, biasanya begitu. Ya, hakikatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup dulu, ini pembahasan kita, nanti kita akan masuki pembahasan-pembahasan yang lainnya, tentang mukjizat Al-Quran.